Gubernur Aceh Zaini Abdullah secara resmi membuka program Summer Democracy School yang diprakarsai oleh Aceh Demokrasi Institute di Anjung Munmata, Selasa 26 Juli 2016. Program tersebut diikuti oleh mahasiswa dari beberapa negara di Asia Tenggara, antara lain dari Thailand, Malaysia, dan Singapura. Zaini Abdullah dalam sambutannya menyampaikan, semenjak penandatanganan MOU Helsinki pada tahun 2005 silam, demokrasi di Aceh terus berkembang. Saya ingin menyampaikan bahwa kita wajib bersyukur apa yang kita lihat sekarang untuk Aceh yang bisa sekarang telah jauh berbeda. Ya, kita dulu keadaan tsunami yang begitu hanya menghancurkan Aceh ini, akhirnya dengan datangnya banyak bantuan dari seluruh dunia, ya, dan juga sesudah ditandatanganinya itu Helsinki tahun 2005, demokrasi di Aceh itu kian berkembang, ya, dan bahkan dalam survei dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Nasional, Aceh pernah menduduki peringkat tertinggi dalam indeks demokrasi di Indonesia. Jadi ini bukan kita ingin menjadi penyajaran sebenarnya, tidak lebih daripada itu. Tapi kalau hanya tertulis kita di atas pun tidak ada apa namanya penyajaran riasa siapa, itu percuma saja. Tertulis tinggal di dalam buku, buku itu akan dimakan tikus habis, tidak tahu ke mana mana. Jadi bagi kita penyajaran kita harus praktekkan apa yang tertulis saja berdefinisi. Dalam survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Nasional, Aceh pernah menduduki peringkat tertinggi dalam hal indeks demokrasi di Indonesia. Langkah Aceh Demokrasi Institute menggagas Summer School Demokrasi Program menurutnya pantas mendapat dukungan dari semua pihak. Apalagi sebagian besar peserta dari kalangan pemuda yang berasal dari negara yang juga menganut sistem demokrasi. Para peserta dapat bertukar pengalaman terkait demokrasi di negara masing-masing sehingga dapat menambah wawasan tentang demokrasi yang lebih luas. Panitia turut menghadirkan beberapa narasumber dari universitas ternama di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Antara lain Dr. Nazli Aziz dari University Malaysia Terengganu, Profesor Dr. Syed Muhammad Khairuddin Al-Junaid dari National University of Singapore, Profesor Sukri Langputih dari Fatoni University Thailand.